Yo, what's up, Arderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, play together. Sorry banget, ada suara, apa namanya, bukan game sih, lebih tepatnya hal-hal yang aneh lagi. Srok. Buset dah. Katanya aku pernah buat, apa sih, buat itu ya, sesuatu gitu. Tunggu bentar, ini emang butuh waktu. Nah, ini dia pickaxe yang gua maksudin nih. Ini dia. Kalau kalian masih ingat dengan kapak beliung pixel ini, nah kayak gini. Nah, itu maksudku. Maaf kalau seandainya agak sulit dipencet karena emang retak apa namanya layar HP saya. Tunggu bentar, aku butuh ini dulu. Emang butuh waktu sih. Nah, ini baru bisa. Lanjut aja kita ini. Taram, langsung luxury. Wah, gila sih. Sekarang kita cek ini ada kekuatannya apa nih? 45, peluang bijinya itu 30%, kritikalnya 10. Lumayan nih. Ini apa nih yang pelindung bumi ini? Oh, ini mancing nih di sini. Ini mancing satu. Ini juga mancing nih. Ini ada peluang kemunculan juga ada nih. Ini juga ada nih silver ring. Nah, lanjut aja ke satu tempat. Kita yang udah pasti ya kalau masalah kapak itu ya yang udah pasti ya ke sono tentu saja kan. Ke tempat camping atau kita bilangnya perkemahan, beneran kan? Nah, jadi kita emang langsung ke perkemahannya gitu. Oh ya, untuk apa namanya ya, konten duo twins atau enggak couple ini katanya ya saya bakal kasih nanti pas Idul Fitri sih. Tapi ya sorry banget, bukan play together ya, karena play together belum saatnya. Beneran belum saatnya. Masih gua rencanain waktunya yang udah pasti ya. Yang udah pasti sih pasti tepat waktu kok gitu loh. Enggak mungkin enggak. Itu ada player di seluruh dunia yang udah pasti Asia terbanyak. Ya gila sih, apa namanya ya, Asia. Siapa yang enggak tahu sih Play Together gitu loh. Kalau nggak tahu ya agak kebangetan sih. Oh ya, BTW apa nih? Nah, ini aja nih. Nggak ada cing. Yuk. Mohon maaf, apa namanya ya? Aku ngomong ke kucing itu nggak ada kan emang. Emang nggak ada sih. Ops, salah. Oh, salah. Ini berarti. Nah, ini dia. Woi, biji tembaga bagus nih. Emang kebiasaan ini. Gua report nggak nih? Report ya. Report aja deh, nanti gua akan bilangnya apa namanya itu kurang ajar, ada bug itu, nanti gua urusin bugnya apa namanya, nanti gua akan omongin ke pihak izin kalau gua ketemu lagi itu orang. Beneran gua ngomong gini juga lu gila kali apa namanya, lu membudidayakan bug itu. Nanti gue akan coba laporin gitu. Tapi sorry kalau seandainya mungkin ya ada yang kepotong-potong. Udah pasti kepotong-potong ya. Karena pasti salah satunya ya. Ya itu. Nah ini nih. Oh enggak. Bukan.
membantu Kuromi. Maksudnya membantu Kuromi gimana, cok? Gua belum bantu sama sekali, Le. Ini masih penasaran ini. Oh, gua kira apa namanya? Gua kira itu apa gitu. Biasanya batu ada di situ kan. Cuman emang biasanya ya agak sulit juga nyari batu tadi gara-gara bak itu tuh. Wah, kurang ajar. Tapi untungnya kita dapat satu itu ya. Satu tembaga itu bagus menurutku. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi ya. Masa lebih dikit sih, nggak lucu kan. Apa itu? Ini apa nih? Ternyata bukan. Nyari batu yang kuat gitu agak susah ya. Bukan. Di mana ya? Sumpah aku nggak ngelakuin bug sama sekali ya ini. Tadi ada orang yang ngebug gitu. Ini apa namanya? Sengaja ngetempelin gue itu. Tapi untungnya kita udah dapet ini. Kita sambil cari-cari aja deh si batu itu. Kan batu nggak mungkin tiba-tiba gerak dari satu tempat ke tempat lain kayak Rocky kan. Bener nggak sih? Bener dong, masa enggak? Kita kan bukan Rocky. Gitu loh. Bukan Rocky kan. Gua masih penasaran dengan batu-batuannya. Kayaknya ini udah habis kayaknya ini. Satu-satunya kemungkinan sih yang itu. Ya pastinya di sini sih. Harusnya di sini nggak bisa. Harusnya ya aku pencet ini nggak bisa. Mungkin gara-gara HP-nya rusak kali. Karena saya aktif juga sih jadinya gitu. Nah, harusnya sih ini bisa nih, harusnya. Emang kayak gini ya, apa namanya, ini HP saya gitu. Nah, itu ada batuan kecil, alhamdulillah. Bersyukurlah, apa namanya, walaupun kecil juga. Ya, meskipun isiannya ampas sih. Wah, langsung bikin emas, gila sih. Ini berarti worth it ya, lu punyain ya. Cuman yang gak worth itnya itu satu, cara dapetinnya. Kenapa cara dapetinnya gak worth it? Bayangin harus punya batu safir biru baru bisa dapat. Waduh, gile. Harus ada batu safir biru dulu baru dapat, gila itu. Ah, tuh. Nah, tuh. Nah, tuh. Baru diomongin langsung ini. Ini cukup untuk 4 orang seharusnya ini. Tapi kenapa di sini nggak bisa? Itu kan aneh. Bener nggak sih? Cukup untuk 2 orang, tapi nggak bisa untuk 2 orang. Kayak apa ya? Kayak lu punya ini banyak, tapi lu nggak bisa ngainin lah.
biji kriketal ini banyak nih, bertambah 20, kriketalnya juga 20 nih. Ini juga sama sih, biji tingkat lanjut 30, kriketalnya tapi 10. Gak apa-apa lah, kan masih bagus lah, masih ada ini juga. Oh ya, BTW katanya ada makanan ya yang buat lo loncat ya, mana ya? Aku lupa terakhir. Tunggu, aku belum mau makan, aku mau ngecek dulu ituannya. Sekalian mau ngecek dulu sih. Oh, efek spesial bukan berarti ini. Efek spesialnya apa, Cok? Lompatan bertambah satu. Nah, ini dia. Coba ya. Nah, sudah dapat ini. Mohon maaf, apa namanya, butuh ekstra. Sebelumnya sih gampang banget ya. Mana lagi? Tunggu bentar, aku mau sekalian ngecek dulu ini semuanya. Oh, masih ini. Good job. Akhirnya kita punya di sini. Emang butuh ekstra sih. Aduh. Gimana ya? Emang butuh ekstra sih kalau HP-nya rusak nih. Bentar. Kalau ini aja bisa, harusnya ini bisa dong. Harusnya ya, bener nggak? Nah, gini masalahnya nih. Nah, baru diiniin. Baru dihujat dikit langsung ini. Banyak aduh. Nice, udah dapet. Oh, gila. Langsung dapet. Oh, langsung dapet biji perak apa nih? Pencapaian apa lagi nih? Oh, ini koleksi. Kalau semua serba lengkap pasti dapat duit nih. Ada koin, duit, sama apa nih? Apa ini satu ini? Oh, si akuarium. Ada akuarium dan segala macamnya pasti dapat gitu. Gitu sih. Ini gila sih, apa namanya, banyak sekali koleksinya. Jadi aku agak sulit untuk memastikannya ini beneran apa kagak. Maksudku ya, memastikan barang itu ada di semuanya itu sulitnya setengah mampus. Gua harus ngelawan orang-orang yang pakai bug itu, anjir. Itu udah gila banget sih. Ditambah dengan apa, HP saya yang mohon maaf ya, apa namanya ya, sekarang udah mulai aneh-aneh. Udah mulai aneh-aneh ya. Biasanya sih enggak beneran. Apa lagi ya? Hotelier. Hah? Wah, ini berarti bug ini. Tai. Saya enggak pernah ini juga. Berarti itu yang bug itu. Play together, tolong perbaikin ya. Jangan sampai lu bilang ini 7 ternyata aku masih 4 ya. Soalnya aku apa namanya, seingat aku ini 4 loh, bukan 7 loh, oke? Tolong play together, tolong do your magic, karena gua nggak ngepakai bug apapun, nggak pernah.
nggak pernah pakai bug apapun. Kalau kalian nge-report saya karena kesalahan kalian ya, kalau kalian nge-report saya karena kesalahan kalian ya, itu sama aja kayak lu maling teriak maling gitu loh. Aku ngomong gini bukan karena aku benci, bukan, tapi aku lebih ke arah sayang loh, dalam bentuk kasih sayang. Kenapa? Karena aku report kalian juga, saya kasih tahu ke kalian lah, saya laporin kalian nih, ada bug, tolong perbaikin ya. Jangan sampai, apa namanya ya, karena sifat kalian inilah yang bikin kalian, maaf ya, kurang tahu diri gitu. Gua ngomong gini bukan karena aku nggak suka dengan gamenya, bukan, tapi ini untuk kebaikan. Aku pernah ngelakuin ini di PKXD dan berhasil. Beneran. Gua ngomong gini juga untuk kebaikan kalian juga kok, gitu loh, ya. Beneran. Dan untuk apa lagi ya? Gua masih penasaran dengan beberapa barang-barang di sini, cuman ya gitulah. Masih penasaran. Wow, kotak hadiah tapi gila sih. Masih ini juga sih. Kayaknya gitu aja ya dari saya. Okay, salam Merderindo. Oh ya, BTW, please like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ke seluruh sosial media saya yang ada di kolom deskripsi ya. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di sosial media. Okay, salam Merderindo. Nah, sebelum saya akhiri ya, aku ingin ngasih tahu ini. Tunggu bentar. Itu kelihatan nggak? Itu ada bagian-bagian bercak, apa namanya, bercak garis ya, lihat nggak? Nah, itu kan ada bercak garis tuh ya. Nah, itu tuh, lihat ya. Nah, lihat. Kalau lu bilang, apa namanya, HP saya itu adalah, apa namanya, rusaknya karena dibuat-buat demi konten, mohon maaf banget nih. HP saya tidak dibuat-buat untuk konten ya, tapi emang beneran rusak banget. Seharusnya sih HP saya nggak rusak ya. Aku kasih tahu aja. Kayaknya gitu aja dari saya. Oke, salam Merderindo.